Assalamualaikum men konsumen, ini kita berada di showroom lama ya Mas Agung. Lihat kan Mas itu Mas, ya pelangnya Prabu Motor sudah kita hapus. Jadi murni mulai hari ini Prabu Motor sudah tidak berada di sini ya. Ini yang di samping Koramil ya. Siap. Beliau adalah anggota dari Koramil Babatan. Ini adalah saksi bisu juga perjuangan dari Prabu Motor. Pertama kali yang apa namanya Prabu Motor pindah ke sini. Ya, beliau juga bantu-bantu Mbak Bati apa ya jenenge Sukete ya. Oh, ya bagus. Ya, Mbak Bati Pohone, melu Mbak Bati. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini akan kita buat usaha lain bukan mobil ya. Nah, kira-kira apa men konsumen? Kelihatan sedikit aja Mas Agung ya. Duwi kita ae wis yo. Nah, kira-kira untuk usaha apa? Ya cara usaha kecil-kecilan ya, bukan usaha yang besar seperti itu enggak, usaha kecil-kecilan. Nah, jadi dilanjutkan oleh siapa Mas ini? Hah? Pak Toto. Ya nanti ada tim kita yang akan menjalankan. Namanya Pak Toyo, mungkin men konsumen sebagian sudah kenal dan juga sudah berlangganan sama beliau. Ya, oke. Mantap. Pade. Iya menurutmu. Wes keren Pade iki. Ki kamangka iki motor murah. Jane Pade lek wis numpak ngene iki tok ngene wis keren. Pade iki sing langka Pade delon. Iya. Transmisine apa Pade iki? Matic. Ki sing matic ta Pade? Loh. Jadi jenengan kalau mau cari mobil kelas mewah, kelas mewah tapi murah ya ini Mas Agung. Harganya cukup 90 jutaan aja, jenengan sudah bisa mengendarai mobil Mazda 2 tapi yang jenisnya sedan. Matic Pak ya. Matic ya, nanti jenengan bisa langsung cek sound aja. Ini mobil kalau menurut saya kelas harga 90 jutaan ini oke lah. Insya Allah murah. Oke. Dan murah juga kalau dipakai ini mobil. Kelihatan ibaratnya uangnya rapatek no, tapi terus tambah. Oke. Okay. Ya. Tahunnya muda lah dia. Tahunnya muda soalnya. Kemungkinan ini 2000-nya 13-an. 13 atau 12? Ya seperti itu. Nanti kalau terkait harga tahun jenengan bisa tanyakan sama marketing ya. Lanjut ke sana Pak De. Seperti itu. Kita anu Pak De, sepil-sepil. Sepil-sepil nih. Pemotukar motor karung ini bisa Pak De? Bisa. Jenengan contoh kalau punya motor kayak gini. Jenengan tinggal bawa ke sini aja, nanti yang dipilih unitnya apa, jenengan tinggal kita hitungkan juga bisa. Oke. Termasuk kalau nggak cocok ini, itu dan lain sebagainya nanti bisa. Oke. Yang penting jenengan ke sini aja, nanti tinggal pilih unitnya. Karena kenapa mobil-mobil di kita itu cukup full ready banyak. Ya. Ini contohnya Avanza kayak gini. Xenia ini. Ya, Xenia kayak gini. Ada yang 70-an, ada yang 90-an. Terus kayak ras-ras kayak gini, ada yang 100-an, ada yang 100 lebih. Pokoknya macem-macem, tergantung nanti budget jenengan. Terus Mas Agung, apa Pak De? Ini saya mau ngasih informasi buat men konsumen ya. Buat men konsumen, khusus pembelian bulan ini nanti akan kita kasih satu tiket umroh ya. Ya. Ya buat men konsumen. Tapi jangan lupa di follow juga. Ya. Terus ini yang follow nggak beli. Kita juga akan kasih motor. Ya. Ya nanti seperti itu Mas Agung. Wis karena waktunya sudah sore Mas Agung, dilanjut besok. Mobil naikkan pejabat tapi harganya cuma 20 jutaan. Apa kowe deh pejabat kon macung ngono, he? Aku toh. Ya. Aku iki gak usah karena aku wis di pekerjaan ben wong-wong kuwi lho. Oh, alah. Dadi gentenan lho, Cil. Nek numpak obeng ini ben dikira ora korupsi ya, Dio. Yo lek kaya aku engko lek upama ora numpak wong ini kan enggak dikira korupsi. Oh, mergo kan terang duwe. Berapa ini Pak harganya? 20 jutaan, Mas. Mercedes 20 jutaan. Yo bene lho. Aku yang ngedol sak sirku wong terah yo wek-wek aku ngene iki. Ngene iki tak dol 20 yo sak sirku, tak dol 30 yo sak sirku. Ya buat men konsumen. Nanti kalau jenengan minat dengan mobil yang Pak De review harganya cukup 20 jutaan aja. Harga cash bukan kredit ya, nanti dikira kredit. Jenengan sudah bisa mengendarai Mercy Baby Band. Oh iya, ya? Mercedes Band. Oh iya, itu kalau orang dulu ya. Mercedes Band harganya cukup 20 jutaan aja jenengan sudah bisa mengendarai mobil Mercy. Wes ngono ae lho Mas. Matic manual deh gede. Ngene iki lho. Heeh. Sik diinceng. Manual. Ya. Yo. Jenengan bisa langsung monggo kalau minat dengan mobil yang Pak De review. Pak De. Nyapa Mas? Lah ngene iki saiki kok pindah kene kabeh Pak De. Mobil-mobile. Yo ning kene kan gone yo eneng. Ora masalah. Ngene-ngene iki piro Mas? Endi? Ki? Yo 50-an. Wis oleh. Oh, berarti mobil-mobil sing ning gudang kene iki
harganya 50 juta, 10 jutaan sampai 50-an ngono. Iya, di gudang nah, sini ya, semua. Nanti kalau jenengan mau cari mobil yang harga 50 jutaan ke bawah, nanti jenengan bisa langsung datang di ruko depan ini ya. Ruko depan ruko paling depan, utara. Paling utara. Iya. Nanti jenengan bisa langsung milih-milih mobil yang jenengan mau. Siap. Wis ngene, Mas. Lah iki pisan, Pak De? Set iki to. Heeh. Ya ora apa-apa, ngene iki 30 jutaan. Iki 30-an. Ya. Pokoknya ya wis tak omong niku mulu, Mas. Dine, Pak De. Niki harga 50 jutaan. Iki 30-an. Ini harga 30 jutaan juga sama. Iki habis to, pas klip. Hidup, jenengan wis tinggal pake plat S lokal. Sipik iki, sipik balap iki. Ini sipik balap iki, Bro. 4-an. Wis pokoke ya wis di bawah 50 mono sing ngene iki. Oke. Ya nanti buat main konsumen cari mobil yang di bawah anggaran 50 juta jenengan bisa langsung masuk di ruko paling utara. Oke. Mas Agung ya. Oke. Wis ngene, Mas. Lah umrohe piye, Pak De? Piye? Umroh. Oh iya. Buat main konsumen nanti khusus pembelian bulan ini akan kita kasih satu tiket umroh ya. Buat main konsumen. Ya. Nanti kalau buat follower akan kita kasih motor. Siap. Satu unit. Wis ngene, Mas. Jenengan tadi sudah dapat mobil apa? R3. Oleh R3 Mas kuwi lho. Heeh. Karo bojone, karo nyonya. Oh iya. Menteri keuangannya dijak pisan gitu. Iya iki Mas ya. Rene cus langsung negosiasi langsung oleh R3 Mas Agung. Omong ngene, Pak Di. Daleme pundi? Pasuruan. Pasuruan pe atuh antuk kaya ngono lho ndaramu Mas Agung. Kok dikira pembeli lokal ae. Pasuruan itu kok kene. Pun hati-hati. Siap. Nggih, hati-hati di jalan. Nah, ini seperti ini Mas Agung. Heeh. Kok dikira langganan cedek-cedek lagi iki? Kok tangane pisan, Pak Di? Lah ini. Bapak ibu ya saking bundi sudah dapat. Oh mobilnya apa? Oh masih nunggu. Oh ya ini satu keluarga ini. Ini masih nunggu unitnya masih di mungkin diresi-resi. Sing penting joknya ora duduk nih kabeh. Oke. Resi joknya duduk nih repot kok. Saya selaku laku nih ini Pak Dio. Ya. Jadi mobil yang sudah laku terjual nanti kita masukkan di gudang sini ya. Buat main konsumen. Nanti pengambilannya juga seperti ibunya itu satu keluarga masih nunggu di sini karena memang mungkin ada lampu yang putus ada apa mungkin masih dicuci ya Mas Agung ya. Oke. Nanti pengambilannya tetap di sini dilaporkan sama ini. Nah ini mbaknya ini nanti yang jaga di sini ya, yang jaga di sini ini nanti jenengan tunjukkan kwitansinya nanti biar diambilkan unitnya. Iya tuh Mas Agung. Oke. Kurang lebih seperti itu. Wis gitu Mas Agung. Selamat sore main konsumen. Sekarang waktu menunjukkan jam 16.00 hari Kamis ya. Ini kita kedatangan tamu agung tempat teman saya dari Warujayang ini Mas Kaswan Kasambi. Kalau jenengan suka balapan, gestrek tentunya. Tahun berapa Mas Kemas? Zaman 2000-an ya? Banter-banter 2000-an ya. Tahun 2000-an. Mas Kaswan ini pembalapnya Waru Jayeng. Nek wis mikir muni Kaswan Kasambi. Nek wis jelas aduh jarak. Ya, ini bole Waru Jayeng Mas Agung. Wong sak Waru Jayeng renek sing kenal, wis gak enak sing gak kenal karo Mas Kaswan iki. Kenal kabeh. Engko bola-bola lak podo komen kok. Wis, ini tadi alhamdulillah nyambangi aku ya jenguk aku terkarep delok-delok akhirnya untuk Innova. Alhamdulillah. Tapi gak kok mulai saiki ra go sopir. Juga sesuk. Yes Mas Kaman, siap. Yes, ya, terima kasih rawuh pun. Mas Es, terima kasih ya. Siap. Nggih. Wis, besok. Ya, benti siapne sik karo anu sik. Ya. Gajel sama Pak Yus. Hah? Piye sama nih? Sama nih gak? Wah. Peraturan duit. Keroh nek Pak Yus gak peta duit. Urung tanggale. Kirimi videone. Ya, Dek, Prabu Motor Ponorogo TikTok. Ya. Oh, ya wis, siap. Pak Yus. Hey. Iki lha apa Pak Yus sing ngono iki? Lah iya Mas Agung. Aku kadang saya sendiri juga heran. Biasanya konsumen kan atau follower ada yang komentar. Mas gak bingung nggak mobil segitu banyaknya gimana cara majekne apa ngiyupne apa carane ngetokne barang ya piye. Lah, jangankan kan sampean, aku aja yang karyawannya sini kadang juga heran motor sak menika iki terus piye ceritane ngono lho. Terus arep diapakno ketok iki yo. Kelihatannya setiap hari keluar banyak loh main konsumen li pembeli. Tapi gak enak habis iki. Piye? Nek ngarane niku iki, teko lu berganti gitu. Ada yang datang, ada yang laku, ada yang ngono terus. Tapi alhamdulillah memang tujuannya kita kan seperti itu Mas Agung ya. Ya, tujuannya berdagang ya laku. Tujuannya berdagang seperti itu. Jadi, tapi kadang aku ya heran dhewe. Ngene iki sik dirasani konsumen. Piye? Teko kono kok barangnya gak eneng. Lah kono kok wis payu.
Lah, sing ngomong ngono iki kan wong kurang cepet, kadang pasarane iki 100 juta kadang nggo dhuwit swidak pengen oleh kuwi gak oleh barang. Gitu Mas Agung. Oh, terkadang kalau yang langganan itu malah DP online tuh Mas Agung. Berani kalau yang udah langganan kesini tuh berani DP online. Tapi untuk antisipasi itu semua, tiap mobil laku yang harga murah-murah yang kiranya jadi rebutan, pasti kita review ulang baik mobilnya dan pembelinya. Itu setengahnya juga buat bukti kalau mobil itu ada dan sudah memang terjual beneran. Mas Agung ya. Oke. Wes maghrib Mas Agung ya. Yo. Ayo pada maghriban. Karo enek bonus paket umroh Pak Yus. Paket umroh tetap ada 3 paket umroh, 2 tur Asia yang satu dibagikan bulan ini. Terus ditambahinnya ke Mas Doni. Apa? Satu motor. Jadi follower. Yo. Oke. Ya, wes kita maghriban.